Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia dan sejahtera selalu. Ya, pagi hari yang cerah, yang seger, suasananya, anginnya sepoi-sepoi, agak dingin-dingin dikit ya. Dan suasana ini masih suasana Imlek ya. Ya, bagi yang menjalankan Imlek itu semoga sukses, semoga bahagia, dan semoga sehat selalu. Yang sudah subscribe, saya terima kasih banyak. Semuanya lancar-lancar selalu, saya doakan. Dan yang belum subscribe, silahkan tombol yang merah yang ada tulisannya subscribe dan bunyi lonceng untuk langganan dari video kami secara gratis, tidak dipungut biaya ya. Dan dibagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman, atau share dan di komen, silahkan yang komen. Sahabat, ya, kali ini kita berada di Villa Seger Alam Cimacan, Puncak Bogor. Nah, ya, kali ini yaitu kita salah satu nyuting yaitu Kang Asep, yaitu warga sini yang ngurus villa. Jadi dia tiap hari membersihkan taman, merawat taman, kadang-kadang memotong rumput, semuanya biar rapi dan bagus ya, tiap hari ini sahabat. Jadi harus rajin-rajin dikelola serta dirawat, jadi tanaman bunga-bunganya biar bagus. Jadi rumput yang liar diambilin ya, ini harus telaten. Jadi Kang Asep ini ya, tiap hari gini harus telaten diambilin dan disiram. Toh tiap hari ngerawat tanaman ini ya. Ini Kang Asep ya, sahabat di Seger Alam ini ya. Ini jadi di Seger Alam ini vilanya itu satu wilayah, itu mempunyai satu kolam renang untuk umum. Jadi sahabat kalau main ke villa silahkan berenang ya, jadi itu bebas untuk satu villa wilayah, bukan satu rumah ya. Dan ini Kang Asep sedang nyapu dan mengambil rumput-rumput liar, jadi rumput gajahnya biar bagus dan cakep. Nah, ini perawatannya dirawat, benar-benar dirawat ya. Jadi tanamannya bias bagus ya sahabat. Silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa ya komennya ya sahabat, silahkan komen ini ya. Oke, let's go.